Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Kucing masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom pagi ni kita nak cerita mengenai, wow, Puteri Sarah tukar kereta baru. Ini dia kereta mewah tu. Wow wow wow, bersalin kereta ke tu? Okey, kalau anda nak tahu kereta apa yang Puteri Sarah ni tukar, kalau betul, jom sama-sama kita zas video ni. Cantiknya kereta Mercedes tu, kalau Cik Koci mampu tengok je lah. Tapi tak sure Puteri Sarah dah tukar kereta baru ni ke belum. Tapi ini adalah kereta idaman Puteri Sarah. InsyaAllah bakal dimiliki oleh Puteri Puteri Sarah nanti, insyaAllah. Mercedes tu deo ya, bukan kaleng-kaleng. Sedap bawa Mercedes ni tau. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa, jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Kucing Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh Cik Kucing bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.